bisa berkumpul kembali kelak, tidak hanya di majlis dunia seperti ini, tapi juga kelak Allah kumpulkan kembali kita. Al-yawma laisa dzilla illa dzilluh. Hari itu sudah tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Berkumpul kita di bawah tapak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sekarang di qolina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para hadirin jamaah umrah dan keluarga yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada sore hari ini sebentar lagi akan kita lepas keluarga kita untuk melaksanakan perjalanan jauh kurang lebih 9.000 km, pasnya cukup dengar tau ya. Kalau dari Mars 9.000 km, kurang lebih 10 sampai 11 hari perjalanan dari start dari rumah sampai ke rumah lagi. Tidak lain tidak bukan kita berkumpul di sini, kita lepas tujuannya satu, kita doakan beliau-beliau yang insya Allah telah dipanggil namanya oleh Allah untuk ziarah ke Baitul Haram, ke Haramain, ziarah Rasulullah, ziarah Masjidil Haram, diberikan kemudahan oleh Allah di dalam menjalankan rangkaian ibadah nanti. Kemudian selama ibadah juga dipermudah. Dan puncaknya ibadahnya mendapatkan karunia ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para rawuh ingkang dirahmati Allah, keberangkatan penerbangan bukan hari ini, tetapi besok maghrib persis kita akan terbang. Siang hari ini kita berangkat dulu ke Jakarta dalam rangka untuk istirahat satu malam di sekitar hotel bandara, di hotel sekitar bandara. Dan untuk manasik kita stay di hotel pro sama sekalian untuk pemantapan. Soalnya insya Allah besok maghrib. Jadi setelah selesai Nabi Ibrahim mendirikan Ka'bah atas perintah Allah, beliau diperintahkan oleh Allah naik ke satu bukit namanya Jabal Qubais. Ini cerita ini dikisahkan dalam Kifayatul Hajj wal Umrah karangan Said Abdurrahman. Nabi Ibrahim naik ke Jabal Qubais. Lalu apa perintah Allah kepada Nabi Ibrahim? Jabal Qubaisnya masih ada sampai hari ini. Itu Jabal Qubais pula nanti sekian ribu tahun menjadi tempat Rasulullah memecah membelah bulan ketika pembuktian kenabian. Kemudian Nabi Ibrahim di atas bukit itu diperintahkan oleh Allah menyebut nama-nama umat Nabi Ibrahim sampai umat-umat setelahnya, sampai umat ila akhir zaman yang Allah takdirkan kelak menginjakkan hadir ke Baitullah, ke Tanah Haram, Madinah dan Mekah. Menjadi sebuah misteri siapakah nama-nama yang disebut itu. Tapi rasa-rasanya Allah takdirkan keluarga kita sebagian termasuk tentu yang sudah hadir di sini, insya Allah beliau termasuk nama-nama yang dulu dipanggil oleh Nabi Ibrahim untuk hadir ke ziarah Baitullah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita juga mendoakan, kita yang berangkat juga mendoakan, mudah-mudahan keluarga kita yang ditinggal sehat semua, kita bisa kumpul lagi dengan keluarga, dan terutama bisa kelak menyusul ziarah ke Baitullah lil hajj au lil umrah, untuk haji maupun untuk umrah. Allah kita tidak panjang-panjang karena sesuai jadwal sudah jam 2, setengah 2 ya kita pelepasan, karena targetnya jam 8 harus sudah sampai di hotel. Eman-eman Pak, nanti hotel cuma sebentar dipakai. Kita semua dumateng panjangipun pengasuh Pondok Pesantren Nurul Karimi Romogesi Mahmud bin Abdul Karim walau kalimatan untuk khutbah pelepasan dan sekaligus memimpin doa safar dan doa perjalanan ibadah umroh dan haji. Kepada beliau Allah wal makan fal tafadhal alaihi masykuran. Allahumma sholli ala sayyidina maulana Muhammad wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah wa nasra abdahu wa abdizidahu wa zaman ahzab wahdah wa salatu wa salamu ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la qawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Kematan para wali, para kiai, para semu, para dati, para khusus, dan jamaah umroh Nurni, hingga apa insyaAllah sudah malik itu kecil tidak detail sakin dan sambung penetasan bisa menikah mugi-mugi Allah subhanahu wa ta'ala tansah meridu kita soya Allahumma amin. Salawat dan salam kita haturakan hari ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga kita soya tansah mengharap syafaat itu benar sakin baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin hadirat pengantar jamaah umrah yang dimuliakan Allah. Monggo sekarang kita ngaturaken tasyakur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampun paring dening sedaya kanthi kasih sayangipun Allah dhateng hambanipun kang dipun paringi kenikmatan nikmat ingkang paling ageng budi kangge kesempatan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur dan keadaan sehat jasmani sehat rohani. Masa ini kau mungkin kita tergolong hamba dengan Allah ingkang tancak nikmati atas nikmatnya Allahumma amin. Allah sang mendawu haul bilai misyawakun rasim la'in syakartum la'ji jannakum wa'in tatwartum inna hadiah ya sadih sadaqallahu al-hadih. Para bapak para hadis doyo ini minta menikah kita tempat dalam rangka menekan ibadah sunnah ingkang sangat mulia menika badhiyaken ibadah umrah. Dinoso sebagian sampun tidak haji tapi umrah tindak mandi ingkang dereng tindak haji sampun daftar kali menika umrah niki para hadis sedaya. Ini pertama kita badhe ibadah wonten Masjidil Haram. Saat rasipun mangke wonten Masjid Nabawi, tapi datang ke ulo mangke insya Allah langsung Masjid Nabawi wonten Madinatul Munawwarah. Baik insya Allah kita langsung ziarah ke makam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila Rasulullah nanti dawuh manjaru keberitaan nama jaru di hayati siapa ni wong sing ziarah mari makam ku dari kandung Nabi kue pada sowan kandung Nabi tapi gimana ziarah makam pun sami kali sowan Rasulullah pasti gimana masih menunggu alhamdulillah kita sedaya wonten ingkang umroh sampun ping kalih wonten ping tiga nggih wonten ingkang nembe pertama tapi sedaya ya Allah ngajeng-ajeng ridhoipun Allah subhanahu wa taala. Nanti kita mensyukuri nikmat saking Allah dipun paringi rezeki dari Allah di kanthi sekat dan ibadah umroh ternyata dinten menika bisa saged tindak dan pun tindai kumpul panjoyo menika tekih tahun 2020 2019 panjoyo kan sampun nyusup bagian itu sampun berpikiran 2019 tindak umroh termasuk pulau piyambak ini pulau tahun 2012 pulau pangkat di tahun pulau tahun 2012 di rumah lajeng tahun 2019 saya rencana pangkat malik nopo sih saya di orang aku tapi permasalahan pun saking gandrunge nanti tuh saking gandrunge sowan datang makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggih menawi panjenengan mangke sowan wonten rontok mangke menawa sangat tinggi kraos badhe sowan kali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lha saking menika mangke kita sedaya nyuwun sowan Allah sedaya perjalanan kita diparingi dening Allah awit mulai di dalam tujuh jadwal perjalanan sampai tujuh wonten Madinah wonten Mekah maka itu menjalankan umroh wonten mari simpan ini disini Allah SWT Allahumma amin. Nah kita mungkin jadi akan doa poro Bapak Kristo ya konco kesanan doa akan konco-konco ikan diri kami tidak
Sedangkan di keluarga pulau, putra pulau Rejoyo, ayu badan donak enak, sederet-sederet pulau, ikan jereng sempat, linda, umrah utawi linda, tadi, maka insya Allah. Wonten berikut, wonten tempat mustajabah. Wonten Mekah, wonten tempat 13 makom mustajabah. Ikan dari nyumun datang Allah subhanahu wa ta'ala. Tanggal repan umrah, di mangkai tanggal kota kontu dimawon tu dimawon ini akan di doa ini makhluk mustajabah mangkai insya Allah ini banyak pun di hotel dan hal itu pun mangkai kota beri mangkai tak beri doa tak beri doa tak beri doa doa kami tiangkut lazim doa kami keluar dari pun banyak doa Allahumma amin mungkin mungkin mawon umroh kita bertampil di bacaan Allah taala Allahumma amin kami diberi kita saat kami bagikan Nabi aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam wonten alam akhirat Allahumma amin nggih wonten tahta liwati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam derek wonten ada dipun dari pun Nabi aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam mari kita wonten perlu kita aturaken sedaya ingkang pertama kula niki sedaya formulnya orang jadi salah orang mungkin ada ni anggaran uang kok urip orang jadi salah ini orang mungkin perlu uang bener terus ya orang mungkin salah terus ya orang mungkin anggur bener terus uang kok bener terusnya jadi uang namanya malaikat uang kok salah terus orang jadi bener ya jadi uang arahnya setan jadi anggaran sing arep mesti janggon yang salah janggon yang bener moga-moga sing bener saged berlanjut sing salah saged nyuwun ngampunten salah hakul adami tapi hakul Allah datang hak Allah kita istighfar kata nyuwun ngampun dening Allah datang hakul adami kita nyuwun ngampunten kita ngampun kita sih dalam rahat Idul Fitri ngaten nggih kita sedaya kula niki nyuwun wau disampun nyuwun ngampun kanjane para santri ini singkulo tilar ini sebab biasa dengaran santri yang dari mereka ini kalau santri mereka ini kadang-kadang yang tanah di titik-titik ini yang sepuh masa bodoh apa jadi kulo titik lare ini anggar rewenya di jewer itu di hari titik ini rewenya di jewer itu bahasa umum yang sepuh pasrah ini anggar badan urutnya di jewer ini tapi alhamdulillah kulo belum pernah di jewer santri tapi anggar sokan ngomong dan maidonya sokan anggar ini badan mau ikut anggap lari pulau piambak ini disini mondok anggap lari pulau jadi anggar-anggar bener ya tak undang ini tak lulus selus kadang-kadang tanpa idoli walaupun kita mengampu dua kali dia namun kali sampai sedoyo dan ini mengampu itu dalam panjang sering arawu ini khususnya pun pulau dan keluarga pulau dan pulau mewakili sedoyo sama ini umroh siap jadi mulai Tuhan yang hadir bagi ini mengampu itu dalam sedoyo kenawan yang hadir dalam panjang sedoyo kira-kira panjenengan ini atas kesalahan itu lo sekeluarga sekonco lagi memiliki sama umroh kira-kira apa jenengan ini jangan ngampun dan ayo lo yakin ngampun dan apa ngampun dan alhamdulillah apa jenengan sama ngampun dan perumungan pulau ini pulau beliau sama umroh keluarga pulau ampun tunjuk ya Allah dunia akhirat dan sokamu pulau ampun dan konco-konco pasti ngampun dan terima kasih dengan mugi-mugi tindak itu saja tidak termakdiroh saya ngolkala Allahumma amin Allahumma yasir lana umurun afi umri kini wa dunia wal akhirah jadi monggo kita doa kita antawi bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahilladzi hadani min islami وأرشدني إلى أداء مناسكي حجا ببيته ومعتمرا بمكانه اللهم صل على نبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين بسم الله أمنت بالله نصر الله توجهت لله Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil alim azim. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahirrahmanirrahim
sehat buat selamat. Amin amin. Jadi anak yang soleh. Gendong, Pak. Ya betul. Pak Mukti Ajianto, Ibu Aja Huzaima, Ibu Siti Aeroni.